Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, Bisaman, SM, Faisal, Kepris tak akan minta maaf. Susulan saman yang dikemukakan oleh ahli perniagaan Datu SM Faisal Nasimuddin, penyanyi rap Kepris berkata dia tidak akan meminta maaf serta bersedia untuk berhadapan dengan mereka di mahkamah. Memetik MSA Online, menerusi satu perongsian di Instagram, Kepris berkata dia menyerahkan kepada pihak Guam bagi menyelesaikan perkara berkenaan. Semua orang ada hak untuk saman. Saya sedia untuk berhadapan dengan perkara ini dan menyerahkan kepada peguam. Saya tak akan minta maaf atau memadam video tersebut karena saya sudah melihat kembali video itu dan ternyata tiada ada sebarang kenyataan yang tidak benar dibuat tulisnya. Terdahulu SM Faisal memfailkan saman fitnah terhadap Kepris susulan dakwaan hantaran di Instagram penyanyi rap itu mengaitkan ahli perniagaan itu dengan bekas istrinya Emilia Hanafi berhadapan beberapa bulan lalu. SM Faisal mendakwa hantaran itu memberi impact implikasi kepada hubungannya sesama keluarga, kerjanya, fokus kerja, serta pendapatan plaintiff. Menurut SM Faisal lagi, tindakan Kepris itu membuatkan dirinya tekanan dari segi emosi serta menerima cemoohan dan gangguan daripada masyarakat.